Nge-secure, tapi di sisi bawah Julianto. Tiga orang di arah bawah Zaman Force dikeluarkan, Dwarf Dragon masih ada flicker juga. Dan bahkan masih bisa kabur dengan menggunakan penalty zone-nya. Lihat ada Putra, ada panas marah juga dari Firda. Terus mencoba untuk mengharas, lihat juga di sana ada Ridwan dari belakang. Out of nowhere, Falling Star Moon dan langsung menumbangkan seorang Haris. Benar-benar jaga jaraknya. Harus menjaga jaraknya dengan sangat baik juga. Dan aku menunggu sih Tempest of Fate kena banyak banget hero. Dan bahkan Polish Armor dikeluarkan sama Ridwan. Dan bahkan Dwarf Dragon juga mengarah seorang Daki atau Putra. Dan bakal langsung wajah juga. Kita sini kutian di Tempest of Fate. Saya tengah ada dua. Dan bakal mencoba untuk masuk lagi. Hamshid mencoba untuk maju. Tapi lihat TBC yang bercekar Fury dari seorang Gustian. Baru mendapatkan dua. Dan bahkan tiga dari Ridwan. Polish Armor hanya untuk keluar dari area Malaysia. Melakukan objektif di arah tengah. Tapi Murola pun berhasil di shutdown oleh Julianto. Tapi Julianto bakal dikejar kali ini oleh seorang terkena lele manis dari seorang Pucin. Dan bahkan Ridwan deh yang berhasil mendapatkan wipe out terakhir di Indonesia. Oh my god, dan Indonesia sudah mulai muncul. Tapi dia di arah bottom lane masih ada Tempest of Blade. Tampaknya tidak mau siapa-siapa mencoba untuk maju lagi. Gustian DPC terlalu safri jika oleh keluar. Bahkan Unstoppable dikeluarkan oleh seorang Esmeralda. Mencoba untuk masang trapnya ada Dwarf Dragon. Tapi lihat DPC dari seorang Ritual terlalu sakit. Double kill langsung didapatkan Esmeralda. Momentum melakukan hal tersebut. Apalagi dengan grok yang dipakai oleh Putra, cukup mengganggu si Putra ini. Dan bahkan di arah top lane, ternyata Julianto. Tapi masih ada cover lagi-lagi Putra. Save the day, menyelamatkan Eko Julianto. Seperti dua sejoli sahabat yang kembali lagi bertemu dan bahkan langsung menyelamatkan dirinya. Dan bahkan Julianto bakal ikut keluar lagi tanpa perlu kembali. Lihat, HP barnya hampir penuh kembali. Lord berada di sisi bawah. Tapi teman-teman dari Indonesia kali ini mencoba membagi antara tengah. Lihat tanda bucin dari seorang Teguh Firdaus lagi-lagi mengenai seorang klub. Dan bahkan dua kali mencoba tempa juga. Zaman Force keluarkan, belum ada spell Purify dari seorang Harith yang berhasil menghindari Hurricane Dance. Dan bakal ditarik lagi-lagi Harithnya. Satu hit lagi ke kebakarkah? Enggak, ternyata masih bisa hidup. Dan bahkan dikeluarkan juga. Oh my god, ada Masya. Julianto out of nowhere. Langsung thunderclap. Langsung diamankan point kill-nya untuk tim Indonesia. Ya, ternyata ditarik sama seorang Putra. Dan bahkan kita keluarnya masih dua berwarna ungu. Satu lagi berwarna kuning. Dan masih bisa ada Brand Ocean. Oh my god, Firdaus ternyata yang benar-benar menyelamatkan. Ritual. Lihat Breath of Order dan bahkan LKT juga dapetin satu Thunder Clap. Gak bisa kabur, double kill, looking for triple kill. Dan yes, Selkat mendapatkan 3 killnya. Wow. Langsung diulti Lilia dapetin pecahan kill net. Ada eksplosif bakang masih cumi Insani belum level 4 dia gak usah ngapain. Udah level 4 sekarang. Tapi armornya udah pecah duluan. Bakal dikit biar kayaknya. Ada Gustian Link-nya. Lu gak bisa lari dari Link. Lu gak akan bisa kabur juga dari Magic Shockwave. Itu shady energy dari seorang Lilia di sana. Karena waktu kabur, kadang-kadang ada Lilia dengan Shockwave-nya juga siap untuk maju ke depan gitu. Dari luar saya ini bagus sih. Dia udah mulai langsung pakai Wave of Dragon, bisa solo kill kan? Gak bakal bisa. Inferior kuahnya ada Hurricane Dance dari arah belakang Julianto dibawa ke Aturet. Asih bisa punya Jit Kundur tapi gak bakal kabur. Ada Hylos juga, Aero dari Shinanya Firdaus. Dia pingin dapet satu, Firdaus perlu hati-hati. Flicker ke arah belakang, ada Lilia di belakang yang dia pingin lagi. Aero lagi dibuka kali ini masih mengenai ke arah Hylos. Dan kita lihat dari sisi belakang juga ada Ridwan. Mendapatkan satu kill terhadap Akai kali ini. Dua down dari tim Thailand. Bakal tutup, ada Link yang ngintip dari tengah belakang. Masih mau pecahin, ada Wattah dari Putra. Pingin dari satu, ada langsung pakai zaman Force. Tapi gak cepet kemana-mana, Link yang dari itu kabur aja. Masih bisa lepaskan, masih bisa Aero. Gak kena pecahan damage dari ini, Tuan. Sudah berhasil banget untuk ini, masih mau dipakai. Pindah ke arah tengah. Ini momentum untuk buka spike-nya dari Putra. Langsung Wattah Aero dari sini. Naik connect dari belakang Gustian masuk kena dua hero si ultinya. Perlu ada dengan S-Book Insane dibuka. Gustian di posisi yang salah dan terlalu agresif kayaknya. Terlalu agresif. Inanya bakal di shutdown. Ridwan-nya harus lari. Ini 4 kill. Kalau hero saya lagi dipakai Julianto mau dikejar kah? Malah bahaya buat Arinya kalau mau ngejar Julianto. Agak sedikit bahaya buat Wattah keluar dari belakang. Dia pingin jerkah Putra sekarang Aero lagi-lagi gak kena. Ridwan tapi bisa kasih dari belakang. Kasih kill ke Akainya. Dan termasuk tamu sampai mati.
Kutian masih bisa kabur. The Legend Blue Sky lagi bisa kabur skill berikutnya 3 kill. Sumpah itu gue. Dan pokoknya si Frida di lepas kayak gak bakal bisa gue namanya sedang dengan Yulianto di Turkey dan se-connect. Tapi kita lihat lagi-lagi di skill nomor 2 dan se-connect ulti dari Rek. Gustian dapat kill berikutnya termasuk menyelesaikan game pertama untuk timnas Indonesia. Shaker total juga tapi gagal. Dan Harith di sisi lainnya mati sama Selena. Inta shotnya benar-benar ini banget, tapi Julianto finally bisa dapetin kill terhadap Inta dan terhadap Inopas di bawah. Tapi Inta shot Julianto bakal bertemu satu sama lain. Fire missile dikeluarkan kali ini. Dan mereka mau lanjutin. Oh, bisa dapetin shieldnya. Dikit lagi, ada upaya dari Putra. Oh, masuknya flicker ditendang. Hey, not today. Langsung dapetin shieldnya juga. Dia bisa bakal cukup ke arah Lolita. Dan berkat bantuan dari Putra dapetin kill. Jangan kurang, biar tidak terlalu banyak kehilangan hero juga. Mereka masih bisa di tengahnya. Kayaknya bakal perang mau diambil. Kayaknya Putra masih bisa langsung pojit Kundo. Tembakan meteor sore belum mencapai lokasi dari Putra dan masih survive. Berkali-kali kayak Ico dari Putra selalu ngasih kayak gitu. Kit gasnya agak baik. Sanity dipakai ke arah belakang. Dapetin satu kelas tangga. Satu kill besar banget. Dan dia masih bisa lanjutin ke arah broknya. Dapetin kill kedua. Nice permainan dari timnas Indonesia, termasuk objektif dari Turtle KM bakal diamankan secara gratis. Betul. Cuma-cuma kita nge-clear di arah tengah, terus supportnya finally the takedown. Oh, bisa tenang satu, hampir berhasil tapi Insanity! Dari arah belakang Pink dapetin sesuatu, amankan kill ke arah Kiminya meskipun Choi harus mati dari Putra. Julianto harus diamankan, perlu hati-hati hero-nya. Oke, mereka Ana, memberikan damage cukup besar. Archangel gak boleh pulang. Mau jadi goyang diselamatkan dengan sarung dari seorang Ridwan. Oh my god, tapi kita lihat sini Putra dalam keadaan tidak baik. Masih ada memiliki Thousand Pounder dan Bata Anon. Bata Anon bakal jadi bata lumpur. Gak bisa kemana-mana. Buat Firdaus tertake down, tapi di sisi lain Ridwan. Taman Force 1 by 1 Archangel versus M. Ridwan. Kali ini M. Ridwan bakal menangkan pertandingan. 1 by 1. Lihat, Ridwan gak kedalam Insanity. Bakal coba dipaksa kali ini. Ridwan masih mau lebih. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang double. Ridwan sang raja ketop dari Kalimantan Civil Aceh. Betul sekali. Dia membalikan keadaan. Putra udah lewat permisi. Paji numpang lewat tapi Gustian harus tiga ketat. Langsung ada The Way of Dragon. Masih bisa selamatkan Firdaus. Malah Villa yang terdekat. Masih ada Rondo. Villa gak berhasil selamatkan Gustian. Betul sekali. Ini adalah 3 lawan 4. Tapi kita lihat Firdaus. Coba buka vision kali dan langsung masuk dengan ada Firdaus Founder. Tapi kali ini coba dipaksa dapat foto dan pop-up yang tujuan Nepo Buceno. Gak bisa sempat. Dapat pencetan 1 by 1 versus Ridwan. Bakal di take down. Langsung hilang. Gustian juga bakal dapetin double kill. 4 orang hilang dari tim Filipin. This is time untuk Indonesia mendapatkan war. Tapi ingat ada Archangel. Archangel masih bisa hidup. Masih bisa untuk ngambil Lord kali ini. Ridwan sudah yang sama Force-nya. Objektif game dan ternyata Archangel udah mengeluarkan ultimate. Bakal dikejar sama Gustian. One chance tapi Villa tidak bisa mendapatkannya. Ridwan masih mau lebih. Udah ada The Way of Dragon. Villa down. Double kill Indonesia. Lihat. Inilah permainan Indonesia. Wow. Di awal di pressure. Di mid game dia kuat. Lihat dikandangin. Dan sedangkan itu minionnya 3 lane yang berbeda nge-push. Sedangkan itu para pemain dari tim Indonesia udah ngelarin zaman. Post damage-nya besar banget Ridwan. Dan bisa dikeluarkan. Papi dan tidak bisa mendapatkan apapun. Gatromayang udah jadi oli samping. Sedangkan itu mata Anin bakal jadi batu lumpur kali ini. Bakal di take down. Damage dari seorang Ridwan terlalu besar. Lihat, pecah langsung di sana. Walai. Sekali itu di arah batu. Dapetin inhibitor. 2 inhibitor hilang. Ridwan bakal coba rotasi ke arah batu membantu seorang lotnya tipis-tipis saja. Betul sekali. Dan kalau dari turut lihat 1309 di senjata. Tyron Revesi pop up. Masih bisa dihindarkan. Bouncing ball dikeluarkan. Firdaus harus mundur. Baksia ditujuh. Ridwan mulai datang. Udah gak ada yang overturn. Nepo pun Jeno gak bisa kamu-kamain. Pegang kesempatan dari Ridwan kali ini. Masih mau lebih. Villa kemana gak boleh pulang. Mau jadi kau ya. Slaypoyo lagi. Dan ternyata ada Rhapsody dari seorang Gustian. Dan Archangel akan respawn dalam 5 second lagi. Tapi Lord akan datang ke dalam. Lihat-lihat tanya Rivedia si Pelajev. Langsung menuju ke arah dalam. Bisa di sini pop up. Gak impact apa-apa. Putra Zodinka terlalu offline. Masih mau lebih. This is it. Indonesia take the game to